Bahwasanya bukan pada hari Jumaat membaca suratul kahfi. Kerana kelebihan membaca suratul kahfi pada hari Jumaat dan malamnya malam Jumaat itu amat banyak. Setengah daripadanya sungguhnya telah meriwayatkan dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaitu man qara'a suratul kahfi lailatul jum'ah au yaumal jum'ah u'ti nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah masyaallah. Wa ghufira lahu ila al-jum'ah a ila jum'atil ukhra wa fuddila salasata ayyamin wa shalla alaihi 70 alfan malak hatta yusbiha wa ufiya min ad-da' wad-dabila zatil jam wal baras wal juzam wa fitnatid dajjal. Ini setengah daripada kelebihan membaca surah Kahfi. Barang siapa membaca suratul kahfi pada malam Jumaat atau pada siang hari, bacalah malam siang kali pun lagi baik. Nasaya diberi akan dia nur. Daripada tempat membaca akan dia hinggalah ke negeri Mekah memancar nur. Ahli kasyaf dia nampak akan buka. Dan diampun baginya dosa daripada satu Jumaat kepada Jumaat yang lain. Seminggu dosa itu diampun kepada Ta'ala. Dan dilebihkan daripadanya 3 hari jadi 10 hari. Dan mengucap selawat pula, yakni meminta ampun baginya oleh para malaikat, 70,000 malaikat, Masya Allah. Seorang malaikat dua pun dah besar. Ini 70,000 malaikat beristighfar. Mana minta ampun untuk orang membaca suratul kahfi pada malam atau siang ini. Hingga waktu subuh kalau dibaca malam lah. Malaikat 70,000, Masya Allah. Dan disembuh akan dia daripada segala penyakit. Kebesaran. Atau nak berikan kelebihan dia. Dan daripada penyakit dabilah, iaitu penyakit barah. Yang bengkak, yang memecahkan di dalam perut. Kanser lah tuan. Kanser, barah kan. Amalkan suatu kahfi insyaAllah. Dengan izin Allah. Baca niat. Ya, supaya makna mendapat keridaan Allah SWT. Ikhlas SWT. InsyaAllah kelebihan itu tuan dulu. Dan disembuhkan dari penyakit yang di dalam lambung, dalam perut dia tadi, belakang lambung. Daripada penyakit apa? Sopak. Penyakit budak yang itu penyakit besar. Dan penyakit dilepas dan dilepaskan daripada fitnah dajjal. Ini lagi besar. Ya. Itu di antara kelebihan membaca suratul kahfi. Kemudian sunat pula membanyakkan pada Jumaat membaca Kul huwallahu ahad di dalam hari Jumaat dan malam itu. Kerana fadilat membaca Kul huwallahu ahad itu amat banyak. Dan setengah daripadanya sabda Rasulullah SAW, man qara'a Kul huwallahu ahad faka'annama qara'a sulasal Quran. Dan siapa membaca Kul huwallahu ahad sekali, maka seolah-olah ia membaca sepertiga Quran. Dia baca 3 kali, 1 khatam Quran. Itu kelebihan surah. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man qara'a Kul huwallahu ahad asyra marrat banallahu baitan fil jannah. Siapa membaca Kul huwallahu ahad 10 kali, saya memperbuat Allah Ta'ala baginya rumah di dalam syurga. Ya, banglo syurga bukan macam dunia ni. Sekecil-kecil rumah ni pun 10 kali ganda dunia, kata ulama. Besar mana tak tahulah. Hebat. Walhasil kita baca. Ada kelebihan besar menandakan mencari ada dalam di redha Allah Ta'ala. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man qara'a Kul huwallahu ahad salasa marrat faka'annama qara'a al-Quran ajma'. Dan siapa membacakan Quran 3 kali seolah-olah membaca Quran sekaliannya, dapat fadilat dia. Ya, habis tak payah baca Quran 3 kali. Itu maksud dia. Quran bacalah. Tak ada kelebihan dari mula. Tapi surah nak cerita kan, surah ni punya kelebihan. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man qara'a Kul huwallahu ahad mi'ata marratin. Mi'ata marrah fis salah. Masya Allah. Dalam semayang, dia semayang 100 kali baca. Banyak. Imam Malik lagi tuan. Imam Malik boleh khatam Quran dalam 2 rakaat. 1 rakaat 15 juz. 2 rakaat 30 juz khatam tu. Masya Allah. Kataballahu lahu bara'atan minan nar. Siapa pun baca Kul huwallahu ahad 100 kali. Itu sembahyang. Atau lainnya. Lain sembahyang. 2 sembahyang. Lah. Nasai di surat baginya kelepasan daripada api neraka. Dan lagi sabda Rasulullah, man qara'a Kul huwallahu ahad alfa marrah
Faqad istara nafsahu minan nar. Pada siapa membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, semuanya telah membeli ia akan dirinya daripada api neraka, maknanya menebus. Dan kata Syekh Abdul Rauf Al-Manawi di dalam syarah Syarhul Jami' Sarir, artinya dijadikan Allah Ta'ala akan paling membaca qul huwallahu ahad 1000 kali itu sebab ia memudahkan diri, memerdekakan dirinya daripada api neraka jahannam. Maka sahijanya dibaca akan qul huwallahu ahad 1000 kali itu atas mayat supaya dimerdekakan akan dia daripada api neraka. Ya, mana mayat meninggal kita bacakan. Kalau ramai-ramai tak apa. Pada 10 orang, 100. Pada 100 orang, 10 kali. Cukup dah terniat kan, boleh juga. Niat sama-sama, antarkan. InsyaAllah. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, walaysa yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yakra'u suwaran bi'ayaniha illa fi yawmil jum'at wa laylatiha wa kana yakra'u bi salatil maghrib laylatil jum'ah qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yakra'u bi salatil isya'il akhirah laylatil jum'at suratul jum'at wa suratul munafikin. Warawa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'uha ana qaruhuma fi rak'atil jum'ah wa kana yaqra'u fi subh yaum al-jum'ah suratul sajdah wa suratul hal ata 'alal insan. Dan tiada diriwayatkan oleh ulama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ia membaca surah yang tertentu. Ya, tiap-tiap sembahyang ni baca surah tertentu tak ada. Macam-macam surah Rasulullah baca kecuali pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat maka adalah ia sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sembahyang maghrib pada malam Jumaat qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Dan alam membaca dalam sembahyang isyak yang akhir, ya, dia orang Arab dipanggil maghrib isyak awal. Ya, isyak betul tu dipanggil isyak akhir. Kalau kita kata mana pula isyak ada awal akhir, itu istilah dia. Pada malam Jumaat surah Jumaah dan surah rakaat pertama sembahyang isyak baca surah Jumaah. Rakaat kedua lepas Fatihah baca suratul munafikin. Itu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, sekarang lagi senang kan? Dia potong step besar-besar tu bawah lepas depan. Ha, baca. Ha, senang. Ni ada pula action pun ada. Eh? Ha, termasuk menteri agama. Dulu kita pernah terbayang. Jadi imam, dia pegang Quran kecil. Kena buka ni. Dia pergi nampak, kena hafal. Kali surat baru, berusaha nolak. Aku nak buat pandangan orang kan. Baca depan tengoklah kan. Bacalah. Dapat dua pala, pala melihat lagi kan. Nak tunjuk orang konon hafal, rupa buat Quran kecil. Quran kecil kali dia pusing memuasak je surat tak jumpa. Orang pula pakai apa? Kamera CCTV. Oh, tok imam ni curi baca apa? Ni ngakalkan orang. Semayang nak akal orang. Oh, Quran kecil je orang. Allah, macam budak-budak orang lain tadi. Semayang tempat menghadap Tuhan lah, bukan nak cari pandangan makhluk. Ya, nak cari pandangan makhluk, yang kata dia hebat. Letak surah daripada depan tu, baca. Yalah, nak baca kan. Ya. Kan ada stand tu pakai Quran besar kan, oh, lagi senang. Kepit dia. Seorang ulama sufi besar kan, dia mengajar orang buat soal jawab kat dia. Dia jawab soalan tu, ya, memang ingatan tu dia, ilmu dia betul. Tapi dia buat-buat menengok. Kita pula tak dapat buat-buat tak tengok. Sebalik. Ya. Bila orang soal dia buat-buat buka. Ha, soalan jawapan dia gini, dia buka buku tu. Kebetulan dia balik buku tu tinggal. Orang dia tengok satu benda pun tak ada. Kan. Kosong main buku tu. Ha, tu macam-macam sufiah. Ya, orang mak sufi dia mengajar hati dia. Supaya bersih kena Allah. Jangan ada sifat-sifat tak elok. Ha, yang ni pula dia curi baca pula. Hmm. Boleh kat depan sebesar Abu Salah baca tu kan. Ini surah yang dimulazamah oleh Rasulullah SAW. Ya, iaitulah pada malam Jumaat, iaitulah surah Jumaat, kemudian surah Al-Insan atau surah Dahri, nama ni. Dan diriwayatkan oleh ulama bahawa Rasulullah SAW membaca akan dua surah ini dalam dua rakaat sembahyang Jumaat. Baca juga surah Jumaat dan surah Munafikin. Dan adalah ia membaca dalam sembahyang subuh. Rasulullah SAW baca pada Jumaat, subuh Jumaat biasa itu, as-suratus sajadah. Suatu sajadah dan surah Al-Ata' al-Insan. Dan adab yang kelima para jemaat apabila masuk ke dalam masjid, maka sunat ia jangan duduk melainkan hendaklah ia sembahyang 4 rakaat dengan satu salam. Berakaat, satu salam. Maka tiap-tiap
satu rakaat, kemudian daripada Fatihah hendaklah membaca 50 qulullah. Banyak pun kena datang awal ni. Ya. Baca tiap-tiap rakaat sama tu. Tiap-tiap rakaat, kemudian Fatihah hendaklah membaca 50 kali qul huwallahu ahad. Ha, jadi empat rakaat ada berapa? 200. Ha, ada kelebihan besar itu. Rahimahullah, faqad nukila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna man fa'alahu lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah aw yura lahu masyaallah. Wah, jannah itu. Kekal buat dia tu sebelum mati Tuhan tunjukkan tempat dia. Memang dalam hadis tak akan keluar nyawa seseorang melainkan akan ditayangkan tempat dia. Sama baik atau tempat sebaliknya. Maka siapa nak nampak tempat elok, amalkan inilah. Neh. Setiap Jumaat pergi awal baca ni. Para rakaat. Yang di atas rakaat 50 kali surah Fatihah. Dan jangan ditinggalkan akan sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu jangan tinggallah. Yang datang pergi duduk. Tidak-tidak boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Datang lewat boleh dicantumkan. Sali sunat tahiyatul masjid. Ma'a sunat qablah jumaat. Boleh sembahyang sunat masjid. Sunat qablah jumaat. Dan jika ada imam itu sedang membaca khutbah sekalipun, ya, sunat dimasuk itu sembahyang sunat tahiyatul masjid yang ringan. Tapi naklah disimpankan. Apa disimpan? Mana diringkaskan atas 2 rakaat sahaja yang memadai jua. Demikianlah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang dah lama di masjid, ke 10 orang datang dah. Ya. Dia tak sembahyang bila imam naik atas khutbah, dia pun bangun sembahyang, haram hukum. Itu menyakiti imam atau khatib. Orang nak baca khutbah macam dia tak nak dengar pula. Tadi memang lama duduk, duduk tak sembahyang. Orang itu haram hukum. Ada pun orang yang datang kemudian, itu lain. Dibenarkan sembahyang seringan inilah. Dan sunat pada hari Jumaat itu atau malamnya sembahyang 4 rakaat dan dibaca pada rakaat pertama kemudian pada Fatihah suratul An'am. Insya-Allah yang panjang ni. Dan rakaat kedua lepas surah Fatihah dibaca suratul Kahfi. Rakaat ketiga lepas Fatihah dibaca surah Taha. Rakaat keempat kemudian lepas Fatihah dibaca surah Yasin. Ha. Itu menggigil lutut ni. Rakaat tuan ni. Kalau penat diri duduk tak apa. Ya, Rasulullah pernah sembahyang. Rasulullah pernah sembahyang duduk. Lepas tu dah habis setengah Rasulullah bangun pula. Sambung lagi ayat. Ya, duduk sambung. Boleh, tak ada masalah. Lepas tu dalam Al-Azkar ada kata Imam An-Nawawi, apa sahaja kelebihan yang sampai kepada kamu, paling tidak kamu buat sekali. Paling tidak. Supaya di akhirat balas, balasan tu esok kita tak ketinggalan. Yang ni ada, ada kita buat. Paling tidak sekali. Yang besok, oh ni tak buat. Ini, ini terlupa. Ini tak sempat. Sempat makan ni. Ya. Allah. Dan sunat pada dalam hari Jumaat atau dalam malamnya semai 4 rakaat tadi ya. Tu baca dia itu. Pertama kemudian Fatihah surah 6. Lepas daripada rakaat kedua Al-Kahfi. Ketiga surah Taha. 4 surah Yasin. Maka jika tiada kuasa demikian itu, maka dibaca pada rakaat pertama kemudian daripada Fatihah surah Yasin. Dan rakaat kedua Fatihah surah Sajdah. Keempat, ketiga surah Duhan dan keempat surah Tabarakal Ladzi surah Tembuk. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wala yada qira'at hadhil arba'ati suwar fi lailatil jumu'ah. Fiha fadlun katsirun. Ya fadl katsir. Wa man la yuhsinul Qur'an qara'a ma yuhsinu wa huwa bi manzilihi khatam. Itu wa yuhsinu min qira'ati suratul Ikhlas. Dan jangan tinggalkan membaca surah yang empat ini, yakni surah Yasin, surah Sajadah, surah Duhan, surah Tabar kepada malam Jumaat. Ni baca tu. Aku ruangkan masa itu. Kalau tak baca dalam sembahyang pun baca luar. Baca dalam sembahyang lagi baik. Baca Quran paling baik dibaca dalam sembahyang. Maka dalam membaca 4 surah itu fadilatnya, kelebihan dia amat banyak. Dan telah fakir sebutkan kata Tuan Pengarang beberapa hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan akan fadilah ya surah yang 4 ni. Di dalam kitab Hidayah itu Salikin. Kalau kita Arab, Hidayah itu Hidayah. Maka naklah rojok di dalamnya. Dan barang siapa tiada jadi hafaz, ya, dia tak ingat akan Quran, maka dibacakanlah sedapat daripada yang diingat. Itulah baginya menepati membaca khatam sihat sekalian Quran, itu dia baca kulhu Allah banyak. Segendaklah membanyakkan membaca suratul Ikhlas, kulhu Allah. Ya, kulhu Allah ahad.
kerana telah terdahulu kelebihannya yang amat banyak. Ia telah tiap-tiap sekali membacanya itu menepati sepertiga Quran, dan pada tiap-tiap dua kali membacanya menepati dua per tiga Quran, dan pada tiap-tiap tiga kali membacanya menepati khatam Quran. Pahala itu. Demikianlah tersebut dalam hadis Rasulullah SAW yang terdahulu. Dan mungkin lagi sunat pada malam Jumaat itu mengerjakan semayang sunat tasbih, ya, seperti yang lagi akan datang insyaAllah ta'ala kafian. Dan fadilan yang amat banyak seperti tersebut dalam hadis Rasulullah SAW yang akan datang insyaAllah. Kalau boleh buat elok tiap-tiap hari, tak boleh seminggu sekali, tak boleh seminggu sekali sebulan sekali, tak boleh seminggu sekali setahun sekali, tak boleh seminggu sekali semua hidup sekali, tak boleh juga mati je. Semua hidup tak boleh buat sekali kan. Buatlah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wal ahsan ay yuja'ala waktuhu ila zawali lissalah wa ba'dal jum'ati ila al-asr listima ila ilm ba'dal asri ila al-maghrib litasbihi wal istighfar. Dan terlebih baik bahawa dijadikan waktu Jumaat itu daripada pagi-pagi hingga gelincir matahari pada zuhur bagi mengerjakan sembahyang, banyakkan sembahyang sunat macam-macam ada kan. Dan waktu kemudian daripada sembahyang Jumaat, lepas Jumaat hingga asar, mendengar ilmu yang memberi manfaat. Jadi kuliah lepas zuhur sampai asar, itu ada itu elok begitu bagi Jumaat. Mendapati maknanya yang manfaat bagi akhirat. Dan waktu yang kemudian asar hingga maghrib istighfar. Kalau jadikan doa atau jamul atilah. Ya, jadi hari kelepasan itu cuti senang. Kalau di Kelantan dibuat jamul atil. Ya. Mana hari apa tu? Idul Adha. Hari-hari ilmu tuan ni. Kata-kata kan sana. Kata-kata kuliah kat sibu kuliah tuan ni. Mana-mana masjid surah balasah pondok macam. Mau berkat kan. Dan adab yang keenam, sunat membanyakkan sedekah pada hari Jumaat. Ya, terlebih daripada hari yang lain. Kalau hari lain ni bagi RM1 kan, hari Jumaat bagi RM2 misalnya ni lah kan. Ikutlah siapa punya mampu masing-masing. Elok. Ini istiqamah keseringgitan kata Ustaz. Kan, Ustaz aku yang lagi 9 ni. Dia istiqamah. Dia kata apa? Keseringgitan dia. Daripada muda sampai ketua, tak pernah lebih. Makan dia lebih kan. Buat ini harga bayau, teh ini harga pun bayau. Dia masuk tabung mesin, RM1 istiqamah. Ha, tak pula saya dimasuk, jangan tak masuk tu. Tapi dalam perjalanan sufi tentang ni, Arif Billah perjalanan, dia suruh kita hari-hari. Hari-hari infak. Tempat yang layak lah. Kita bagilah mana-mana pun. Walaupun sikit, sebab isyarat kepada makna apa? Ikhraj dunia minal qalb, mengeluarkan dunia pada hati. Ya. Ha. Atau jangan disunyikan dalam hari Jumaat dan malamnya daripada sedekah. Jadi kalau sedikit sekalipun, sekira-kira kuasa kerana pahala sedekah pada hari Jumaat berganda-ganda, ya, daripada segala hari yang lain, daripada hari Jumaat. Tetapi makruh memberi sedekah pada orang meminta pada ketika waktu khatib baca khutbah. Orang baca khutbah dia tak ada. Terketuk kembali dan orang suruh dengar khutbah sibuk nadah. Kan? Sekarang dah bagi. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Iza sa'ala ar-rajul fil masjid faqad istahaqqa alla yusala an Qur'an fala tu'tu." Apabila meminta seorang laki-laki dalam masjid, maka sungguhnya mustahak yang sebenarnya bahawa jangan diakan dia. Sebab masjid bukan tempat minta sedekah. Nak minta, minta lah kat luar. Kan? Sebab orang nak semayang ganggu. Kalau dia sedap pula lagi keliling dekat ibu, kacau je kan. Ya? Mengganggu. Ha. Jadi sebaiknya kalau macam tu, jangan diberi ke dia. Bila tak beri, tak ada dia masuk lagi kan. Dan apabila meminta ia atas orang membaca Quran. Dan apabila meminta ia atas orang membaca Quran, wa iza sa'ala 'alal Quran ay 'ala man qara'ahu, atau mereka yang baca Quran, maka itulah jangan diberi akan dia. Ya, orang tengah baca Quran minta, tengah baca Quran ulu mengganggu kawan. Ha, kita bagi lepas tu lah nak minta. Apa hukum diminta? Jangan soal, bagi je lah. Ya, jangan kita tuduh pula dia tak bagi. Ni ya ke tidak, ni sen kita pula mengumpat dia.
bagi je lah kan. Jangan kita yang sangka tak baik, sangka tak baik pula dah tak bagi, kita mengumpat dia dah berdosa pula kita kan. Senang bagi je. Ada pun kalau dia minta, dia dah cukup dia minta, tu haram ni. Ada dia as-su'al fawqal hajah fahuwa haram. As-su'al minta, sedangkan dah cukup dia minta lagi. Kan, itu haram. Ada pun mengambil tak diminta, tu tak apa. Kan, dia tak minta, orang bagi. Itu selalu ambil. Kalau dia terperlu, pergi bagi orang lain pun je. Ya. Minta tu jangan. Kalau sekiranya tidak darurah. Kalau ada darurah minta ada makan, tak ada apa semua kan. Itu minta sekadar tak apa. Ya, untuk sekadar menampung keperluan dia. Sebab ada dia punya apa, nafkah dia terganggu ke apa kan. Itu lain. Ini dah ada dah banyak dia minta lagi. Ada pun orang bagi, itu lain. Hukum lain hukum. Orang bagi, kita langsung tak ada minta. Dia bagi. Itu terimalah. Kemudian kalau rasa dah cukup, pergi bagi orang lain pula. Jangan tolak. Sebab senang Omar, bila Rasulullah pergi, dia macam tak nak. Rasulullah kata ambil. Kalau kau dah tak perlukan, bagi orang lain. Bahkan kita minta, kita bagi orang tolak kan, rasa hati pula kan. Kau ingat rezeki aku ni haram, kau tak ambil. Marah pula dia. Dan demikian lagi, kata setengah ulama, makruh memberi sedekah pada orang yang melangkah-langkah pada orang dalam masjid. Nak ambil sedekah tu kan, wah, habis bau orang di langkah. Melainkan jika orang meminta dalam masjid itu berdiri dan duduk pada tempatnya padahal bukan waktu khatib baca khutbah, maka itu tiada makruh. Duduk tempat dia menyuruh, tak ada orang kacau apa. Dia tak ada tu pun, tapi dia tak ada je kan, tak ada orang kacau. Bagilah. Yang itu tak makruh bagi waktu itu. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia nakal menerima sepindahan dan sultan daripada setengah ulama yang dahulu. Man at'ama miskinan yaumal jum'ah, ya, summa ghada wa batakar walam yu'zi ahadan summa qala hina yusallimal imam bismillahirrahmanirrahim al-hayyil qayyum as'aluka an taghfirali wa tarhamani wa tu'afini minan nar, ha, summa da'alahu bima bada illahu. Jawab dia apa? Ustuji padamu. Barang siapa memberi makan akan orang miskin pada hari Jumaat, ya, kita lebih kelebihan buat program tiap-tiap Jumaat pergi bagi kan? Banyak mana ikut masing punya kemampuan. Itu bagi kelebihan banyak. Inilah meneman kita dalam alam barzah kan? Masuk alam kubur tak ada siapa teman kita. Semua tinggal kita. Yang menemankan kita apa? Amal soleh. Semayang datang sini. Bila azab datang, semayang dipin kita. Jangan usik dia menjaga aku. Datang sini Quran pun. Jangan dia baca aku. Amal dia. Itulah kawan kita ramai itu. Siapa nak ramai teman di dalam alam barzah, tempat tak pernah pergi, banyakkan amal soleh. Amal itu diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk menemankan dia dan backing dia itu. Kemudian maka berpagi-pagi bersegera ia pergi ke masjid dan tiada menyakiti akan seorang, ya. Kemudian maka mengata ia pada ketika imam memberi salam daripada semayang Jumaat, apa dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Al-hayyul qayyum as'aluka an taghfirali wa tarhamani wa tu'afiyani minan nar. Kemudian dia berdoa semua nak arawi imam pada alahu, jawab dia ustuji balahu. Doa ini maka kemudian berdoa ia barang yang zahir baginya ini dengan barang yang dikehendakinya, nas saya dimustajabkan. Allah Ta'ala akan doa dia baginya. Sengaja percara mustajab doa inilah dia. Ya, disebutkan oleh Imam Ghazali kepada Jumaat tu. Allah. Adab yang ketujuh, bahawa sehingginya engkau jadikan hari Jumaat itu akan hari bagi akhiratmu. Ya. Pom-pom solid hari itu menjadikan yaumul akhirahnya hari itu, bekalan untuk sana. Maka jangan engkau masyghul pada hari itu dengan pekerjaan dunia. Mana-mana negeri itu banyak hari Jumaat cuti kan, senang. Dan banyakkan olehmu dalam hari itu mengerjakan aurat, yang mengerjakan ibadat yang telah ditentukan oleh masyayikh yang datang daripada hadis Rasulullah SAW. Dan makruh musafir pada hari Jumaat. Ya, kalau Jumaat sampai makruh. Kalau dia yakin tak boleh sampai tak ada Jumaat, haram. Ya, sebab dia belum subuh. Kalau selepas subuh saja dia nak musafir, pastikan tempat dia musafir ada Jumaat di tengah jalan.
Pada naik highway dia kata memang tak sampai asar kan, tak sampai Jumaat, haram dia pergi ketika. Dia kena pergi sebelum subuh. Ya. Adapun kalau dia dapat juga, itu dia kata makruh. Kalau tak dapat, haram. Tak dapat Jumaat. Kunafakat ruwiya annaman safara lailatal jumaat da'a alaihi malakah. Maka sungguhnya telah diriwayatkan oleh ulama akan hadis bahawasanya barang siapa musafir pada malam Jumaat, nasai mendoakan atasnya dengan dapat kejahatan. Oleh siapa doa? Oleh kedua malaikat pada malam itu. Ha, itu. Tak ada lain pilihlah kan, lain. Jumaat itu sudah bersiap. Dan haram musafir kemudian daripada terbit fajar sadiq dan makruh berjual dan beli dalam Jumaat. Mana haram seorang daripada terbit fajar sadiq. Dan maknanya dan kitab lain disebut yakin dia tak dapat Jumaat tengah jalan. Ya. Kau dapat tu kaedah dia makruh. Tapi eloknya tak salah cari lain. Dan makruh berjual dan beli dalam masjid. Ya. Dan hadir doa kan supaya tak laku. Kalau cari pun tak dapat. Masjid bukan tempat di barang. Bukan tempat berjual beli. Ya. Ada pun orang wadi Jumaat itu lagi pula diharamkan terus. Dia berniaga ketika imam maknanya nak dirikan sembahyang. Dan sudah dibang azan yang kedua. Saja je tuan-tuan. Dia berniaga. Dia tak berhenti untuk sembahyang Jumaat. Itu satu balik besar. Dan satu lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa karaha ba'dun salaf syira'al ma' fil masjid minas saqa liyashrabah au yusallibahu hatta la yakuna mubta'an fil masjid fa innal bai'a wa syira'a fil masjid makruhun wa qalu la ba'sa law aqta al qimah kharij al masjid summa syariba aw sabbala fil masjid. Dan kata setengah ulama yang dahulu salaf makruh membeli air dalam masjid. Ya, dijual air dalam masjid. Daripada orang yang menjual air masjid tadi, makruh kita beli. Dia pun nak jual bodak salah beli kat luar. Dalam masjid bukan tempat pasar. Lama-lama kan dijual dijual habis kan. Yang buat mesin tebu lah. Mesin tebu buat dalam masjid akan jauh je. Hingga tiada membeli sesuatu dalam masjid itu. Jangan berlaku jual beli dalam masjid mana. Ya, masjid tempat ibadat bukan nak masuk jual beli. Maka kerana bahawasanya berjual dan membeli dalam masjid itu makruhun. Ini kata ada izak kalau mengganggu orang, jaga kan ya. Dan kata mereka itu tak mengapa jika diberi harganya di luar. Kemudian maka diminum atau disedekahkan dalam masjid. Ha, diambil aja. Kan akad kat luar itu. Ya, tersengah ada jalan kata boleh. Jadi lebih baik kat luar je lah tak usah ganggu. Di masjid biar ada suasana masjid. Kita datang tu tenang, semua mengadap, ibadat, semayam, zikir kan. Ini buat barang pun. Ini beli, dia nak jual barang. Wah. Tunjuk pula batu zamrud mahal. Dan sekiranya hendaklah engkau himpunkan pada hari Jumaat itu antara sembahyang dan puasa dan sedekah dan baca Quran dan zikir dan baca selawat dan Rasulullah SAW. Dan iktikaf. Ini baik, kita himpun semua sekali. Pada Jumaat, banyakkan sembahyang sunat. Puasa hari Jumaat. Tapi puasa Jumaat ni kena iring lah. Ya. Makruh menunggalkan. Puasa Khamis Jumaat atau Jumaat Sabtu. Maka ketika itu puasa Jumaat tu afdal. Besar pahala Jumaat tu puasa. Dan puasa dan sedekah dan membaca Quran dan zikir dan membaca selawat atas Rasulullah SAW. Dan iktikaf. Tapi orang paling kuat iktikaf ni India ni. Pada bulan India ni berubah iktikaf. Kadang di iktikaf tu itu sebulan ni iktikaf. Duduk masjid tak keluar-keluar. Sebab ni dia hebat. Dia suka iktikaf. Maka mudah-mudahan jadi ia kafarah. Itu kita nak. Dan dalam engkau jadikan hari Jumaat itu tertentu bagi akhiratmu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kata Imam Ghazali. Dia menjadi kafarah bagi segala hari
yang lain daripada Jumaat itu seminggu itu Allah Alam. Jadi seminggu itu kan 7 hari, dijadikan Jumaat itu seolah-olah hari kafarah penebus. Ya, sebab apa keadaan kita apa? Kebajikan innal hasanat yuzhibna sayyiat. Innal hasanat semuanya kebajikan yuzhibna sayyiat. Dia menghapuskan as-sayyiat mana dosa. Jadi kita harapkan Jumaat itu penebus ini. Buat banyak ibadat, mudah-mudahan hari lain sangkut-sangkut tu Allah ampunkan. Paslon pi bayan syurut sihat jemaah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Inna khairakum.